Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Nathan di Weekly News edisi Jumat Agung. Selamat menyaksikan. Ibadah Paskah akan diadakan pada jam berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang rindu untuk merasakan pemulihan dan perjumpaan pribadi dengan Allah, dapat mengikuti Restoration Press Camp yang akan diadakan pada tanggal 30 April dan 1 Mei di Bukit Doa Emalta Kaliurang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bu Rosa dan Cik Maria Ong. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Demikianlah Weekly News edisi Jumat Agung bersama saya Nathan dan segenap kru yang melayani mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.